Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah taala was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة حين يلقى ربه wa falhatun hina yaftiru. Firman Allah dalam surah At-Taubah, yang mana ayat ini Allah memuji generasi-generasi terdahulu di kalangan para sahabat Nabi, sama ada kaum itu adalah muhajirin ataupun al-ansar. Allah menggunakan perkataan was-sabiqunal awwalun, generasi yang pertama. As-sabiqun was-sabiqun al-awwalun, generasi yang pertama, iaitu generasi yang sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal muhajirin wal ansar, generasi yang terawal di kalangan muhajir, di kalangan orang-orang ansar, orang Mekah dan orang Madinah yang dulu. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ, dan generasi yang mengikut jejak langkah mereka. بِإِحْسَانٍ, generasi yang mengikut jejak langkah mereka, iaitu yang disebut sebagai tabi'in, tabi' tabi'in, dan generasi yang disebut sebagai salafus salih. Yang mana salafus salih, mereka hidup dalam sekitar 300 tahun hijrah yang pertama. 100 tahun hijrah, 200 hijrah, 300 hijrah. Maka itu, kalau dari aspek bahasanya, itu adalah golongan yang disebut sebagai salafus salih. Zaman salaf yang mana dijanjikan zaman yang terbaik berdasarkan hadis Nabi, baginda mengatakan khairun quruni qarni, sebaik-baik kurun ialah kurun aku. Satu kurun, satu tahun. ثُمَّ الَّذِي يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, kemudian kurun yang seterusnya, kemudian kurun yang seterusnya. Maka baginda mengulangkan ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ sebanyak dua kali. Dua kali kurun yang seterusnya, iaitu merujuk kepada 200 tahun. Iaitu 100 tahun yang pertama, 100 tahun yang kedua, 100 tahun yang ketiga, 300 tahun. Maka 300 tahun ini dipanggil sebagai generasi salafus salih. Yang mana termasuk dalam firman Allah, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka di kalangan tabi'in, tabi' tabi'in. Maka dari aspek ibadah, dari aspek amal, dari aspek ilmu, dari aspek takwa dan sebagainya, mereka jauh meninggalkan kita. Generasi-generasi yang terawal ini jauh meninggalkan generasi khalaf. Khalaf ini yang terakhir ataupun yang belakang. Kita ni adalah generasi-generasi terakhir, 1400 tahun dah. Manakala zaman-zaman salaf, yang mana zaman tersebut hidupnya Imam Syafi'i, hidupnya Imam Malik bin Anas, hidupnya Imam Abu Hanifah, hidupnya Imam Ahmad bin Hanbal, hidupnya Imam Bukhari, Muslim dan sebagainya, yang mana mereka ini berada pada masa kurun yang sebagai digelar sebagai kurun keemasan. Makin dekat dengan Nabi, makin bertambah baik. Tetapi zaman ataupun masa sahaja tidak menjaminkan apa-apa. Jangan sangka, oh best lah, tak. Best, seronok duduk zaman Nabi. Tak tentu. Abu Jahal pun duduk zaman Nabi juga.
Sebab tu kalau harap kurun ataupun masa itu saja, itu tak menjaminkan apa-apa. Cuma masa itu adalah masa yang terbaik. Di samping diisikan dengan iman dan juga takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dilihat dari aspek salat, dari aspek menuntut ilmu, dari aspek belajar hadis, dari aspek apa sahaja, berpuasa, zakat, haji dan sebagainya, generasi yang terbaik yang pernah melakukan semua perkara ini adalah disebut sebagai salaf. Sebab itu dari sudut amalan kita tak boleh menandingi mereka yang duduk pada zaman tersebut. Kerana masa itu belum lagi banyak dugaan, belum lagi banyak fitnah. Zaman ni dah berubah. Masa ini dah berubah. Maka makin bertambahlah, terdapat perubahan-perubahan yang baru, maka makin bertambahlah benda-benda baru. Sebab itu dia suasana ataupun zaman ini memainkan peranan penting untuk membentuk syakhsiah, untuk membentuk peribadi. Ini seringkali saya ulang. Zaman ataupun masa di mana kita berada, bila masa kita berada, itu memainkan peranan penting untuk bantu kita nak melakukan amal ibadat. Bahkan nak menuntut ilmu juga perlu mencari masa dan juga tempat yang betul. Dia datang, Allah, awak datang silap masa lah. Tak kena masa awak datang ni. Masa awak datang ni, kelas dah habis dah. Maksudnya awak datang lambat. Kelas dah habis tadi ni, kuliah dah habis dah. Oh, minta maaf, tak kena masa awak datang. Makanan dah habis. Asalnya diberikan makanan bubur lambuk sebelum buka puasa kan. Datang lambat, minta maaf dah habis. Masa tu tak betul. Masa itu tak kena. Ini menunjukkan masa dan juga tempat dia ada habuan, dia ada kedudukan di dalam agama secara umum. Dan juga dia ada kepentingan di dalam membentuk kepribadian seorang Muslim. Masa itu juga sebab itulah. Dalam satu syair, Imam Syafi'i mengatakan, astafitu min sufi. Aku mengambil faham, aku dapat faedah. Aku dapat perkara yang berfaedah daripada golongan sufi. Ini satu benda. Al-waktu kasayif fa'illam taqta'ahu qata'aka. Waktu seperti pedang. Masa itu seperti emas. Seperti pedang. Kalau kamu tak potong, dia akan potong kau. Sebab itu Imam Syafi'i banyak menghabiskan diri dia di dalam menuntut ilmu. Banyak menghabiskan masa dia di dalam mencari ilmu dan beramal. Imam Nawawi banyak menghabiskan bahkan keseluruhan hidup dia. Yang 40 tahun dia hidup. Imam Nawawi yang tuan hidup 40 tahun dia. Meninggal. Meninggal umur 40. Tak sempat kahwin pun. Kenapa tak kahwin? Tak tahu ke tentang kelebihan dia? Tak tahu ke tentang hadis-hadis berkahwin? Tak, Imam Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah lebih tahu daripada itu lagi. Tapi kerana dia menghabiskan, mensibukkan diri dia dengan ilmu. Mencari ilmu sampai tak sempat fikir. Belajar sampai tak sempat fikir. Sehinggakan meninggal Imam Nawawi umur 40 tahun. Tetapi apa yang telah diisikan dalam masa 40 tahun itu mengatasi orang hidup 100 tahun. Itu siapa yang baca sirah, siapa yang baca manaqib, biografi Imam Nawawi ini, dia akan mungkin kalau dia baca tu dengan seikhlas hati, Tuhan bagi tunjuk pada dia. Terbuka hati dia, 40 tahun. Kita 40 tahun baru nak datang masjid. Imam Nawawi 40 tahun tu, apa yang diisikan dalam umur tersebut mengalahkan 100 tahun punya umur. Dari sudut ilmunya, dari sudut amal ibadatnya, dari sudut macam-macam. Itu adalah Imam Nawawi rahimahullah. Jadi umur bukanlah satu ukuran untuk menentukan amal soleh, untuk menentukan keilmuan seseorang. Alah, awak budak, awak siapa nak tegur saya? Seorang Pak Haji marah kepada seorang budak. Budak tu menegur dia. Kesalahan yang tertentulah. Dari sudut semayang ke apa-apa.
tegur, awak siapa? Saya ni Pak Haji. Saya imam. Saya makan garam dulu daripada awak. Eh ni tak tak perlu digunakan lagi ni. Istilah makan garam dulu tak payah guna. Kerana umur tidak menjanjikan apa-apa. Umur tidak menjanjikan apa-apa langsung. Tak semestinya dia umur panjang, dia banyak ilmu. Tak semestinya lagi dia tua, lagi dia pandai. Tak semestinya dia lagi tua, lagi amal dia banyak. Tak. Tetapi bukan bermaksud kita tidak boleh ataupun kita tak perlu menghormati orang tua. Bukan. Itu ada adab. Dari sudut menghormati orang tua itu ada. Tetapi adakah umur itu semata melambangkan amal ibadat dia banyak? Tak. Makin banyak umur, makin banyak maksiat dia buat. Boleh jadi? Sebab itu, apabila seseorang yang menegur orang yang lebih tua kerana dia mempunyai ilmu, maka yang tua ni kena tunduk sikit lah. Yang berumur ni kena tunduk sikit lah. Kena tundukkan nego tu. Sebab ada lagi lebih pandai daripada dia. Walaupun yang pandai itu adalah budak kecil. Oleh kerana itu, Imam Nawawi rahimahullah umur 40 tahun meninggal. Tetapi amal ibadat dia Masya Allah banyak. Dan disitulah kita perlu mencari masa yang baik, tempat yang baik untuk membentuk kepribadian yang baik. Kalau harap kita seorang-seorang, kita tak mampu nak melakukan ibadat. Sebab tu Tuhan suruh, Nabi SAW menyuruh kita berdoa minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantu saya untuk saya mengingatimu. Kalau tak ada bantuan daripada Allah, kita tak ingat Tuhan. Tak boleh datang masjid, tak boleh buat tarawih, tak boleh puasa Ramadan, tak boleh berzikir, tak boleh sembahyang. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ingat semua orang ada, ingat semua orang kena bersyukur. Ingat semua orang yang pandai ucap terima kasih. Kadang-kadang yang ucap terima kasih itu budak kecil. Kadang-kadang yang mengucapkan terima kasih itu orang susah. Jadi nak mengungkapkan terima kasih ataupun dipanggil sebagai tanda syukur lebih besar daripada terima kasih. Kan terima kasih ni kita buat dengan ucapan. Tapi syukur ini kita boleh terjemahkan perasaan syukur kita tu dengan mengucapkan ucapan alhamdulillah. Kita boleh terjemahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan perbuatan sembahyang. Itu menzahirkan tanda kesyukuran. Sebab itu Nabi SAW mengatakan afala akunu abdan syakura. Kalau tengok konteks, kenapa Nabi kata salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Macam mana Nabi boleh cakap itu? Kerana Aisyah mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, buat apa nak sembahyang teruk-teruk? Kamu dah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu dah tak ada dosa dah Rasulullah. Kenapa nak sembahyang teruk-teruk sampai bengkak kaki? Nabi jawab satu ya. Afala akunu abdan syakura. Salahkah untuk aku menjadi hamba yang berterima kasih? Ini menunjukkan Nabi menzahirkan, menterjemahkan terima kasih, tanda syukur itu dengan memperbanyakkan ibadat. Memperbanyakkan amal itu salah satu tanda mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Sebab kalau kita nak kira satu nikmat pun tak boleh, Tuhan sebut kan. Wa in ta'udu ni'mata. Ni'mata itu digunakan dengan perkataan mufrad. Kalimah mufrad. Satu. Allah tak gunakan plural tapi gunakan mufrad. Satu. Kalau kamu cuba nak kira satu saja, tak perlu dua, tak perlu tiga, tak perlu sepuluh. Satu ya. La tuhsuha. Tak boleh nak hitung. Tak boleh nak balas. Itu bukan kita tak payah ambil contoh nak balas nikmat Tuhan lah. Kita ambil contoh nak balas budi manusia. Kita ambil contoh nak balas balik ibu yang mengandung dan menyusukan kita. Bayar berapa? Satu juta. Nak bayar 10 juta. Tak boleh. Tak boleh ganti. Ha, kalau dia kata tak halal susu yang kita susu tu, bayar 10 juta pun tak guna.
Itu tak payah, kita tak payah tengok nikmat Tuhan. Kita tak payah tengok nikmat yang Allah yang lebih besar. Ini cuba kita balas hutang ataupun kita balas budi mak. Imak yang telah mengandungkan kita dan menyusukan kita. La tusuha. Tak boleh. Itu baru satu. Baru satu aspek. Baru satu sudut. Oleh itu Nabi SAW menzahirkan rasa syukur dengan bukan hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita disunatkan untuk baca setiap kali solat fardu tasbih, tahmid dan juga takbir. Itu adalah membersihkan, memuji dan membesar. Tertib tu kalau kita tengok. Kenapa kita baca subhanallah dulu? Jadi dari sudut ni yang Nabi ajar ni, kalau kita fikir balik. Subhanallah maksudnya kita menyucikan Allah daripada sifat yang tak sepatutnya kita letakkan pada Tuhan. Bagi bersih-bersih dulu, baru hias. Letakkan dengan alhamdulillah. Bila dah Allah itu bersifat dengan alhamdu ataupun alhamid, nama Tuhan tu bila kita sebut alhamdu tu nama alhamid. Bila kita sebut Allahu Akbar, namanya Allah tu al-mutakabbir. Bila kita sebut subhanallah, nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-Qudus. Kita baca subbuhu quddusu rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Nama Allah Subhanahu wa taala al-Qudus, al-Hamid, al-Mutakabbir. Jadi bila orang yang telah dipuji berulang-ulang kali, mestilah orang tu orang besar. Takkan kita puji orang yang tak ada pangkat dalam martabat. Diberikan gelaran. Tak cukup dengan Tan Sri, lepas tu Datuk lagi apa benda. Banyak sangat gelaran dia menunjukkan dia orang besar. Apabila kita berikan gelaran alhamdulillah, 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 kita puji. Menunjukkan bahawa orang yang dipuji itu sudah tentu memiliki sifat Al-Akbar. Lalu kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, itu adalah cara bagaimana mengadaptasikan, menterjemahkan perasaan syukur itu selain daripada perbuatan, selain daripada perkataan, boleh juga diterjemahkan dengan perbuatan. Ini salah satu tanda kita orang yang bersyukur adalah dengan melaksanakan ibadat puasa ini adalah juga salah satu daripada tanda orang yang bersyukur. Buktinya Allah menyebutkan walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan puasa. Orang puasa 30, dia puasa 20 ya. Itu tak kamal dia bagi, tak cukup. Sebab dalam ayat Allah kata walitukmilu, hendaklah kamu menyempurnakan iddata, bilangan puasa tu. 30 ataupun 29. Puasa 29 ataupun 30 itu ya. 29 tu bukan diponting satu hari, tak. Ini kalau ru'yah tak nampak ataupun nampak anak bulan awal. Itu cerita lain. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Hendaklah kamu menyempurnakan bilangan puasa 30 hari. Habis sempurna bilangan puasa, walitukabbirullah ala ma hadakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu yang dimaksudkan walitukabbirullah. Sempurnanya Ramadan 30 ataupun 29, hendaklah kamu mengucapkan takbir kepada Allah, iaitu merujuk kepada Aidilfitri. Kenapa? Ala ma hadakum, dengan maksud ala hidayatikum. Kerana Allah beri hidayah kepada kamu, kamu lahir dalam keadaan Muslim. Kamu lahir dalam keadaan Muslim, besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu dilahirkan dalam keadaan bukan Muslim, na'uzubillah. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Syukur itu dengan mengucapkan terima kasih. Dengan melaksanakan solat sunat Aidilfitri. Jadi ini bermaksud kita melakukan sesuatu amal ibadat, yang pertama adalah kita meyakini itu adalah satu kefarduan daripada Allah. Yang kedua, sebaik mungkin kita melaksanakan dengan penuh keikhlasan, tulus.
Bukan sebab benda lain. Aku puasa ni bukan sebab orang lain puasa lah. Aku puasa bukan sebab sebab adat, sebab suasana, sebab persekitaran. Kalau orang tak puasa, aku tak puasa. Kalau orang ada iman, 100 orang yang ada sekeliling dia, dia tak berpuasa, dia seorang saja puasa. Itu kalau orang ada iman. Kalau iman dia kuat. Kalau iman dia tak kuat, 100 orang keliling dia makan tengah hari, dia pun tak boleh tahan. Sebab sekeliling dia tu tak bantu dia untuk buat baik. Sekeliling dia tu tak menarik dia untuk melakukan kebaikan. Bahkan menarik untuk melakukan benda yang tak baik. Dia pun makan sekali lah. Alang-alang jual sekali. Sebab itu suasana ni penting, tuan-tuan. Kita kena cari kawan yang baik. Kita kena cari tempat yang baik, komuniti yang baik, yang boleh bantu kita jadi baik. Kalau kita dah lah kurang baik, semayang pun malas, puasa pun kadang-kadang penuh, kadang tak, kawan pula dengan orang tak baik, alamatnya hanyut. Sebab apa? Kita bukan iman sekental iman orang-orang dulu. Iman kita goyang-goyang lagi. Jadi bila berkawan dengan orang yang tak boleh bantu kita untuk melakukan kebaikan, hanyutlah. Sebab itu kita perlu memahami satu konsep hijrah yang benar. Hijrah yang betul adalah tinggal ke semua yang tak baik yang dia pernah lakukan. Ini pesanan untuk orang-orang yang nak berhijrah, yang nak faham apa itu hijrah. Kalau nak jadi baik, kita bukan rasa kita baik, tak. Kita nak jadi baik, melakukan perubahan. Jangan ada kepentingan. Hijrah tak perlu ada kepentingan. Dia berhijrah daripada tidak menutup aurat, sekarang pakai tudung. Oh, rupanya ada kepentingan. Kepentingannya dia nak jual tudung. Dia tak boleh bantu. Itu ada kepentingan lain. Sebab itu kalau nak hijrah keluar, tinggal terus. Ini cubaan yang besar ni. Siapa yang daripada artis ke apa ke, pelakon ke, ataupun penyanyi ke, nak tinggal terus, tak boleh. Walaupun dia hijrah. Jadi ini bagaimana kita nak membentuk ibadat dan juga amal. Kita bukan duduk zaman salaf. Sebab itu kita perlu struggle lebih daripada orang salaf ni. Perlu struggle lebih daripada orang salaf di dalam melakukan amal ibadat. Jadi saya rasa sekali itu dulu kongsian ringkas dengan tuan-tuan, yang mana yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan itu daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.